Kasian Raisa. Dia kelihatan khawatir banget. Gua gak boleh perlihatkan kalau gua khawatir juga. Lu harus bisa kelihatan tenang. Supaya dia juga bisa tenang. Aku mahasiswa malah diem aja. Saya tuh nanyain dari tadi, Ria masih di dalam atau enggak? Saya takut. Udah. Ya kamu tenang aja, gak usah takut ya. Itu si Ria sama Kevin tadi emang sempat datang ke studio band ini. Tapi mereka udah pada pulang sebelum maghrib. Kisaran jam 4 tadi katanya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Ya mungkin sekarang emang mereka lagi pada pergi cari makan kali, atau ngopi-ngopi. Ya namanya juga abis ngeband kan capek. Ya, ABG-ABG sih biasanya kayak gitu ya. Langsung nongkrong. Iya, tapi di mana? Harus jelas dong, A, di mananya. Iya, makanya ini saya coba teleponin Kevin lagi ya. Iya. Gimana, A? Masa gak diangkat juga? Iya, bentar. Coba lagi. Iya. Ini orang benar-benar angkat ngelufin. Ya, kayak dia lagi nggak ini kali, nggak kan lagi makan HP mungkin di tas atau gimana. Udah tenang aja kan. Udah pokoknya kamu nggak usah khawatir ya. Aman kok. Ria kan lagi sama Kevin. Saya cuma pengen tahu Ria ada di mana. Dia baik-baik aja atau enggak? Kemana sih, Ri? Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik saya nggak bakal maafin diri saya sendiri, A. Tuh, kamu kenapa jadi malah nyalain diri kamu sendiri sih? Sa, Rianya aja baik-baik aja. Udah, kamu tenang. Teh, kenapa sih dari tadi kayaknya yakin banget? Ya yakin lah. Ya. Yakin karena kan dia sama Kevin. Insya Allah Kevin anaknya baik kok. Kan dia sepupu aku. Udah, pokoknya kamu percaya aja. Kevin gak akan berani macam-macam sama Ria juga. Cuma emang anaknya susah banget buat diteleponin. Kebiasaannya emang kayak gitu. Ya Allah, semoga Ria baik-baik aja. Tolong lindungi dia, ya Allah. A. A, kenapa? Apa? Kok malah jadi A gitu ya, mukanya cemas? Apa? Enggak, siapa yang cemas? Ya tadi kelihatan banget kok. A tadi kayak gini. Gitu-gitu pokoknya. A bohong ya? A atau sesuatu? Enggak. Tau apa? Enggak. Itu namanya ilmu relaksasi. Aku capek, tadi kan habis syuting. Kamu gak boleh capek kalau syuting. Udah ya, percaya nih sama aku. Tenang, Ria baik-baik aja. Oke? Emang si Kevin itu konyol anaknya. Sering banget gak ngangkat telepon. Biasalah namanya ABG kayak gimana sih. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.